Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Laptani, channel yang membahas seputar pertanian. Kali ini kita akan membahas waktu terbaik untuk menanam durian, loh, durian kesangking atau semua jenis buah ini. Waktu yang terbaik adalah kalau di daerah saya ini adalah awal musim hujan. Awal musim hujan merupakan waktu yang terbaik untuk menanam semua jenis tanaman atau semua jenis buah. Nah, di sini kita akan menanam ini durian musangking. Durian musangking ini masih pendek. Biar pendek, kalau kita tanam nanti malah cepat pertumbuhannya. Sedangkan media tanamnya ini adalah menggunakan tanah biasa. Nah, tanah biasa. Tambah lagi sedikit kita kasih dolomitnya. Kemudian kita kasih abu dapur ini paling aman dari serangan jamur atau penyakit lain. Kalau misalnya kita kasih pupuk kandang lah, resikonya nanti kena jamur. Makanya kita cari yang aman. Yang aman juga bagus ini. Ini abu dapur ini. Kayaknya abu dapur. Ini bagus sekali untuk pupuk dasar ini. Bebas dari penyakit, dari jamur. Ini bibitnya, ini bibit durian musangking. Kita coba menanam durian musangking. Di sini yang banyak bawor dan montong. Ini varian baru. Kita coba. Di sini cocok apa enggak? Kalau misalnya montong, bawor di sini cocok dan mudah berbuah. Ya, kalau musangking, kita coba ini. Mudah-mudahan di sini juga cocok. Nah. Nah, di awal musim hujan ini kalau ada airnya ini bagus, lur. Kalau tidak ada airnya lah ini resikonya. Nah, medialnya kalau di sini tidak usah terlalu tinggi dibikin busut, lur. Ini cuma semi busut aja di sini. Nah, ini semi busut yang tidak terlalu tinggi. Nah, di sini itu mudah, durian itu mudah sekali dan jarang kena penyakit. Bahkan ada yang cuma di tanam aja tanpa dipupuk juga tumbuh di sini. Ini kita kasih media tanamnya ini abu, tambah abu dapur, tambah dolomit. Nah, biar cepat pertumbuhannya nanti. Nah, ketika mari kita tanam tuh. Kita basahi biar basah. Abunya kita campur dulu.
campur. Turunin. Tinggal kita tambah tanahnya. Ini tiap hari harus disiram karena belum musim hujan. Nah, nanti tinggal nambahin sedikit-sedikit sekitarnya, tinggal nambahin. Abu dapur paling aman, enggak kena jamur, enggak mudah kena penyakit. Nah, kalau pupuk kandang nanti risikonya kena jamur. Durian di sini mudah, jarang kena penyakit, mudah berbuah dan tumbuhnya cepat nih. Nah, ini tiap hari ini harus kita siram. Masih pendek tapi ini bagus bibitnya. Nah, ini yang lain juga sudah berbuah lor ini. Nah, yang masih pendek juga sudah berbuah. Berbuah.
Yang terbuat. Nah, yang di bawah sana malah banyak buahnya. Ya, ini buahnya. Pendek banyak juga banyak. Sudah berbuah. Pendek. 2 meter. Berbuah. Buahnya. Kita hijaukan bumi pertiwi dan selalu beramal dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.